biar umurnya 70 tapi bahlul masih ada su'ul adab. Kalau sudah terhadap presiden, bapak presiden, enggak berani menyebut namanya. Orang dulu tuh kenal sama almarhum muassis Madrasah Ma'ad Darussalam. Orang seberang sini menyebut guru seberang. Tidak berani menyebut guru Kasful Anwar, tidak berani. Namanya itu enggak berani menyebut. Khalifahnya almarhum, orang bilang guru Tuhan. Tidak berani orang dulu menyebut guru Kadir. Guru Tuhan. Guru Salman Jalil. Tidak berani menyebut Syekh Salman Mulia. Tidak berani. Hanya Tuan Syekh. Ada. Coba kalau misalnya presiden datang, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Gus Dur. Ya, presiden Gus Dur senyum aja. Tidak ada imunisasi. Senyum. Bahkan beliau mengatakan enggak usah. Kalau mau manggil saya enggak usah bilang presiden. Gus cukup. Malah yang lebih cukup lagi begini aja, Durrahman. Karena zaman ini repot nasi. Reformasi. Jadi ada yang bilang Gus, ada yang bilang Rahman, ada yang bilang macam-macam. Ada yang bilang si buta, macam-macam. Baru kedudukan dunia sudah tidak tahu tata keramanya. Itu tehal yang ada Quran di atasnya. Enggak boleh pegang kecuali orang yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Apalagi orang arif harus pakai ibu dulu sebelum ketemu.